Terdapat hal yang unik dalam kegiatan upacara pembukaan Pionir ke-8 pada tanggal 26 April 2017 nanti. Yakni Menteri Agama, Gubernur, dan Rektor akan memasuki lapangan upacara dengan berkendara 3 ekor gajah. Gajah merupakan salah satu simbol keagungan yang konon digunakan oleh Sultan Iskandar Muda pada zamannya. Pada kali ini, gajah berasal dari Sare. Panitia menyiapkan 3 ekor gajah yang diberi nama Ajis, Mega, dan Isabella. Ketiga gajah ini berasal dari Pusat Konservasi Gajah di Sare, Aceh. Pada kesempatan upacara nanti, Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin akan mengendarai gajah jantan yang bernama Ajis yang berbobot 2,8 ton. Menurut Koordinator Lapangan Pusat Konservasi Gajah Aceh Besar, gajah Ajis, Mega, dan Isabella pada mulanya adalah gajah liar yang sering masuk wilayah pemukiman penduduk hingga pada akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke Pusat Konservasi Gajah pada tahun 2007. Konservasi Gajah Aceh Sare didatangkan ke Banda Aceh untuk acara kegiatan Pekan Olahraga dan Seni yang ke-8. Fungsi gajah ini didatangkan ke sini untuk mungkin untuk pembukaan aja, memeriahkan pembukaan Pionir. Itu yang gede itu jantan. Itu nanti mungkin dinaiki oleh Menteri Agama. Terus yang betina ini kayaknya seperti Gubernur. Satu lagi Rektor IAIN mungkin. Hari ini.